Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua dah makan ya, insyaAllah. Dah rehat, dah makan, dah solat, dah segar sikit rasanya kan. Okey, insyaAllah. Kita sambung balik ya, tanpa membuang masa. Kita sambung balik lagi 2 jam bersama dengan Dr. Zahari. So dengan tak membuang masa, saya jemput Dr. Zahari untuk meneruskan khusus pada hari ini ya. Silakan Doktor. Okey, baik, terima kasih pengerusi Cikgu Atika. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi bersama-sama dengan saya untuk bengkel pada petang ini. So kita sudah sampai kepada fasa yang terakhir pada petang ini, iaitu untuk membina alat penskoran. Okey, kalau tadi kita telah banyak membincangkan berkenaan bagaimana kita nak menentukan kriteria, and then bagaimana kita nak membina rubrik, bagaimana kita nak membina apa yang dipanggil sebagai skala kadar dan juga senarai semak. So petang ini kita nak cuba untuk membinanya. Okey, cuba untuk membinanya. Walau bagaimanapun, sebelum kita nak membina alat penskoran ini, suka untuk saya kongsikan sedikit satu contoh ya berkenaan dengan spesifikasi pentaksiran untuk prestasi. Okay, spesifikasi pentaksiran untuk prestasi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan ya, saya ada kongsikan juga part of it daripada spesifikasi ini dalam contoh dalam slide tadi, ada dua contoh itu. Walau bagaimanapun, boleh dimurnikan lagi dengan ditambah berkaitan dengan kemahiran ataupun kriteria yang kita rasakan penting dalam pelaksanaan tugasan berkenaan. Okay, so kalau kita tengok ni lebih proper sedikit lah. Lebih proper, kita ada tajuk, mata pelajaran, kumpulan sasaran, siapa yang kita nak sasarkan, topik, mungkin tingkatan berapa, topiknya apa, hasil pembelajaran. Dia lebih macam apa yang dipanggil sebagai rancangan pengajaran harian lah, tetapi khusus untuk pentaksiran ini, untuk pentaksiran prestasi. So kategori, so produk. Okay, so kalau untuk tugasan ni lah menghasilkan ataupun menyediakan jadual penentu ujian. So apa kriteria penting dia ialah, iaitu membina format atau borang penjadualan yang lengkap dan teratur. Kalau kita masih ingat, dalam membina jadual penentu ujian itu kita ada table, okay, ada hasil, ada topik, okay, boleh juga gunakan hasil pembelajaran, okay, boleh dimasukkan. Kemudian kita ada level of cognitive, okay, kita ada, and then kita ada wajaran. So ini adalah ciri-ciri penting yang kita nak taksir dalam menyediakan jadual penentu ujian itu. So ini adalah kriteria, kemahiran kritikal yang dijangkakan daripada hasil pembelajaran itu. Ini adalah kemahiran-kemahiran penting yang kita akan jadikan dia sebagai kriteria untuk mengukur sama ada pelajar kita ini telah menguasai ataupun belum hasil pembelajaran yang ditetapkan. Okey, kalau dalam konteks ini, dia menyediakan jadual penentu ujian aneka pilihan. So maknanya hanya fokus kepada satu hasil pembelajaran saja. So kalau untuk yang satu hasil pembelajaran ini, so dia boleh kita kaitkan dia dengan yang respon yang terhad itu ataupun prestasi yang terhad itu. Tapi kalau untuk yang mungkin melibatkan lebih daripada satu hasil pembelajaran, melibatkan cognitive skill yang tinggi, okay, so maknanya itu boleh dikatakan sebagai prestasi yang terbuka. Okay, ini adalah kriteria dia. So macam mana tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan kriteria daripada video yang tuan-tuan dan puan-puan upload dalam Padlet pagi tadi. So inilah yang sebenarnya yang kita nak dapatkan. Apa kriteria dia? Apa kriteria dia dalam mencapai hasil pembelajaran yang kita outlinekan untuk tugasan pentaksiran prestasi berkenaan? Okay, kemudian kita boleh nyatakan apa peralatan yang ada? Okay, yang diperlukan, yang mungkin diperlukan bagi menghasilkan tugasan ini. Okay, sumber pengajaran-pengajaran seperti buku teks, buku ulang kaji, nota guru, proforma khusus dan lain-lain. Mungkin juga boleh masukkan dengan sumber-sumber daripada internet yang khusus. Contohnya laman web yang tertentu yang mungkin boleh membantu pelajar menghasilkan tugasan ini dengan baik dan berkualiti dalam tempoh waktu yang kita tetapkan. Okay, arahan kepada pelajar secara individu. So arahan ini juga perlu menjelaskan apa yang pelajar perlu laksanakan dengan supaya tidak ada isu lah di kemudian hari.
Okay, contohnya perlukah dia laksanakan secara kumpulan? Tapi kita dah statekan di sini bahawa secara individu. Okay, secara individu. So anda dikehendaki menjadikan satu jadual penentu ujian untuk peperiksaan pertengahan semester bagi satu mata pelajaran yang anda ajarkan. Peperiksaan ini menggunakan 60 item aneka pilihan. Peruntukan masa ialah selama 1 jam. So masa yang diberikan untuk anda melaksanakan tugasan ini ialah selama 3 hari dari tarikh tugasan ini diberikan. Okay. Anda boleh merujuk kepada buku rujukan seperti yang dinyatakan pada proforma khusus bagi tujuan pelaksanaan tugasan ini. Kan? So maknanya boleh juga letakkan misalnya anda boleh merujuk kepada guru juga untuk mendapatkan feedback misalnya macam tu. Okay. So maknanya kita boleh di sini adalah fleksibel. Okay, fleksibel. Yang penting arahan itu jelas. Apa yang dia perlu lakukan. Dan baik sekali bila kita memberikan apa yang dipanggil sebagai spesifikasi ini, arahan tugasan ini kepada para pelajar kita. So kita bincangkan dengan mereka apa yang mereka tak jelas. And then bagusnya kita sediakan skema pemarkahan kalau dia menggunakan skema pemarkahan. Kalau dia menggunakan rubrik, so kepilkanlah rubrik berkenaan. Rubrik berkenaan kita kepilkan and then kita pelajar boleh boleh dapat tahulah markah 1 berapa, markah 2 berapa, 3 berapa dan seterusnya. Begitulah juga kalau kita menggunakan skala kadar ataupun senarai semak. Perlu disertakan sekali. Apa kriteria? Kriteria ini kalau kita lihat skema pemarkahan, dia based on yang ini. Kemahiran kritikal ini. Kemahiran kritikal yang ini. Contohnya membina format borang penjadualan yang lengkap dan teratur. So format jadual, so satu markah. Kalau seterusnya lah senarai isi pelajaran yang menyeluruh. Senarai isi pelajaran, so dua markah. Peruntukan kewajaran, 3 markah. Daripada mana? Kewajaran setiap isi ataupun topik dia nyatakan. So maknanya di sini, tengok markah yang diberi pun kalau kita boleh tengok sebentar, iaitu 1, 2, 3. So macam mana dapat 3 ni? Contohnya yang inilah yang paling paling sukar untuk dibuat misalnya. Memerlukan effort yang tinggi, memerlukan kemahiran yang lebih berbanding dengan yang lain-lain misalnya. Macam tu. Ataupun memerlukan kemahiran berfikir lebih lagi berbanding dengan yang lain. So maknanya di situ, itu adalah justifikasi kita kenapa kita memberikan markah yang lebih kepada dia. Itu adalah demi keadilan lah. Maknanya contohlah kan, kalau dia kata dia membina format jadual gunakan Word kan. So kalau kita nak bagi 10 markah memang tak sesuai lah sebabnya ianya adalah terlalu mudah untuk pelajar-pelajar kita hasilkan itu. Berbanding dengan nak menentukan misalnya berapa bilangan item contohnya. Ataupun berapa kewajaran dia. So maknanya itu adalah kita punya justifikasi nak menentukan yang ini markahnya lebih, yang ini markahnya kurang. Begitu juga lah apa yang dikatakan oleh, ditanyakan oleh Cikgu Izrul kalau tak silap saya tadi pagi. Okay, dari segi pemberat tu bagaimana nak menentukan? So itu pun sama juga. Okay, yang mana yang memerlukan pelajar menggunakan kemahiran yang lebih, effort yang lebih, masa yang lebih untuk melaksanakannya. So yang itulah kita bagi dia priority untuk diberikan pemberat yang lebih berbanding dengan yang lain-lain. Okay. So ini adalah spesifikasi pentaksiran untuk prestasi dan saya ada sertakanlah di Padlet ini. Okay. So setelah kita binakan kita punya pentaksiran spesifikasi pentaksiran prestasi ini. Okay. So apa lagi yang kita perlu? So teruslah bina kita punya alat perskoran itu. So terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan, okay, nak bina yang analitik ataupun holistik. Ada juga yang saya nampak digabungkan analitik dan juga holistik. So apapun pendekatan yang tuan-tuan dan puan-puan ambil, so terpulanglah yang penting ianya memenuhi hasil pembelajaran yang ditetapkan dan juga dia berupaya untuk memberikan pengukuran yang tepat, accurate mengenai prestasi yang kita nak ukur itu. Okay, so katalah nak membina rubrik analitik. Okay, dalam rubrik analitik, prestasi dinilai secara berasingan bagi setiap kriteria. Kita nampak tadi, so contohnya kalau membina jadual penentu ujian itu, so ada 4 kriteria contohnya ataupun ada 5 kriteria. So kriteria ini dapat daripada mana? Salah satunya mungkin kita, professional judgement kita. Okay, berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman kita. Salah satunya lagi mungkin daripada hasil tugasan yang ditunjukkan oleh pelajar. Okay, tetapi kalau kita bergantung kepada hasil tugasan yang ditunjukkan oleh pelajar, kalau itu adalah tahun pertama kita melaksanakan tugasan berikut, maka sukarlah kita nak membantu pelajar untuk dapat grade ataupun
skor yang tinggi. Kenapa? Sebab di awal tu kita memang tak ada apa-apa. Waktu kita memberikan tugasan ini kepada pelajar, sebaiknya kita sertakan sekali dengan kita punya rubrik penskoran. Tetapi kalau itu adalah tahun pertama kita memberikannya kepada pelajar, so kita tak adalah contoh tugasan yang terbaik dan juga yang lemah. So sukarlah. So nak mengatasi dia macam mana? Mungkin kita boleh rujuk pada dokumen curriculum kita, apa benda yang ditekankan untuk dikuasai oleh pelajar kita dalam tugasan ataupun hasil pembelajaran berkenaan. Dan itu dijelmakan dalam kita punya spesifikasi pentaksiran pada ruangan kriteria itu, kemahiran kritikal, dan juga diterjemahkan lagi dalam kita punya rubrik penskoran. So guru menilai sejauh mana murid mencapai suatu kriteria bagi tugasan dan membezakan antara prestasi yang memenuhi kriteria dengan prestasi yang tidak memenuhi kriteria. Okay, langkah seterusnya ialah dengan menentukan perbezaan tahap prestasi yang sesuai untuk digunakan bagi setiap kriteria berkenaan. So kita mungkin boleh ada dua atau tiga kriteria, mungkin kita boleh ada dua ataupun tiga prestasi, tetapi terpulanglah kepada tuan-tuan ikut kesesuaiannya. Okay, sebagai contoh, kriteria yang nak dinilai ialah kontak mata seorang murid dengan audiens semasa membuat persembahan. Ini contoh je. Maknanya bila dia buat persembahan, dia explain, okay, dia menjelaskan tentang apa isi kandungan persembahan berkenaan. So mesti ada kontak mata dengan dia punya responden ataupun dia punya audiens. Okay. So tahap prestasi yang boleh ditentukan ialah sama ada ataupun tiada kontak mata. Okay, kita boleh tengok kan bila kita buat pemerhatian suatu seorang tu membentangkan sesuatu, okay, kita boleh nampak ada tak kontak mata dengan audien. Ada, so ada, adalah. Tiada lah. Maka dia lose lah. Kalau sekali je ada kontak mata, sedangkan katalah persembahan itu selama 2 jam. Okay, persembahan itu adalah selama 2 jam. So sekali je dia tengok ada kontak mata dan waktu itu dia terperasan yang assessor tu ataupun penilai tu nampak ada sekali je. So sudah memadai lah. Tetapi dari segi tahap prestasi dia, itu kita boleh argue lah berapa kali dia kontak mata dengan audien. Itu isunya bila kita menggunakan apa yang dipanggil sebagai senarai semak itu, ada ataupun tiada. Ada tapi berapa kali? Kualitinya. Okay. So kalau dalam tempoh contoh 3 jam persembahan, okay, tetapi hanya sekali je ada kontak mata dengan kita punya audien. So pada pandangan saya itu kurang berkesan lah. Kurang berkesan lah, maknanya kualitinya tak ada. Kualitinya kurang lah, bukan tak ada, kualitinya kurang. Ataupun kita boleh guna juga lebih daripada dua tahap prestasi. Okay, contohnya tiada. Kadang-kadang, selalu. Ni macam filem Piramli pula kan. Tiada, kadang-kadang, jarang-jarang, apa lagi. Okay, tiada, kadang-kadang, selalu. Cuma bila kita menggunakan tahap prestasi yang berbentuk kualitatif ini, ini kualitatif perkataan. Okay, perkataan itu dikatakan kualitatif lah. Tiada, kadang-kadang, selalu. Kalau tiada tu is okay. Tiada tu memang tak ada langsung lah, mandatory. Sekali pun tak ada. Itu okay. Okay. Kadang-kadang, ni yang menjadi isu ni. Kadang-kadang dengan selalu. So itu ada orang kadang-kadang tu, kadang-kadang berapa kali kan. Jadi dia sukar untuk kita melaksanakan penskoran yang accurate. Okay, ataupun tiada, kadang-kadang, kerap dan selalu. Ini lagilah. Nampak? Lagi banyak tu macam mana kita nak membezakan. Kadang-kadang, kerap dan selalu tu macam mana kita nak membezakan. So paling baiklah, baik sekali jika kita boleh menuliskan sama ada descriptor. Okay, descriptor dalam kita punya dalam kita punya rubrik itu dijelaskanlah, contohnya selalu lebih daripada 10 kali, kerap antara 5 hingga 9 kali, kadang-kadang berapa kali macam tu. Jadi bila berbentuk kuantitatif ni lebih mudah untuk kita menentukan. Jadi kalau orang yang membuat penskoran itu, okay, katalah saya dengan Cikgu Izrul, okay. Saya Cikgu Izrul, kemudian Cikgu Ismail, tiga orang menilai. So ada tak 10 kali, lebih daripada 10 kali? So kalau ada, so semua sama. Semua sama menilai yang sama. Ada tak kurang daripada 5 kali? Oh, ni kurang 5 kali. So semua sekali pun ada penskoran yang konsisten di situ. Okay, so bila skor tu konsisten, maka kita dapat meningkatkan kebolehpercayaan alat yang kita gunakan itu.
dan seterusnya membuat kesimpulan ataupun interpretasi yang lebih baik, lebih tepat, lebih accurate berbanding kita menggunakan apa yang yang verb itu. Okey, ada apa nak tanya? Silakan. Assalamualaikum doktor, maaf mengganggu lagi. Waalaikumsalam, tak apa doktor, silakan. Saya berhadapan dengan satu borang. Borang ini kira kita digunakan pakai sekarang lah. Borang ni di peringkat jabatan peperiksaan kita lah. Dalam rubrik dia, dia ada bahagian kontak mata dan dia juga ada bahagian rubrik seperti konsisten dalam bahasa. Cuma apa yang saya nak tanya ni, di bahagian mata dia cuma letak dalam hanya 3 deskriptor. Dan di bahagian bahasa, dia letak 5 deskriptor dalam rubrik yang sama. Adakah itu sememangnya boleh dijadikan amalan atau maksud saya, kalau di bahagian bahasa ada 5 deskriptor, bahagian mata pun kena ada 5 deskriptor? Okey, bagus soalan ni. Okey, so ini realiti yang berlaku ya. Okey, so maknanya apa yang saya faham daripada maksud Cikgu Israel itu ialah, okay, kalau katalah contoh kita ada rubrik seperti ini. Okey, saya tunjukkan sekejap ya. Okey. Boleh nampak ya? Boleh nampak rubrik ni? Tahap prestasi, lemah, sederhana, cemerlang. Boleh nampak? Boleh doktor. Okey, baik baik baik. Okey. So katalah contoh kan, organisasi idea dia ada 3. Okey, lemah, sederhana, cemerlang. Okey, kemudian dari segi isi kandungan dia tutup kat sini warna hitam. Okey, inilah. So maknanya tak adalah penilaian di sini. Contohnya kita letak warna hitam ya. Okey, macam tu. Okey, untuk ejaan, okey, dia hanya dia hanya ada pun sama juga contoh. Okey. Ah, tak apalah. Okey. Kita tutup jelah semua. Okey. Macam tu. Okey. So maknanya kalau untuk isi kandungan, markah dia yang paling tinggi ialah 2. Untuk ejaan, markah dia yang paling tinggi ialah 2 juga. Begitu juga dengan struktur ayat. Sementara untuk organisasi idea, dia ada 3. So, pada saya tidak ada masalah yang ini. Kalau betul lah ni, ini soalannya macam ni ke Cik Izrul? Betul ke? Ya, betul-betul. Okay. Pada saya tidak ada masalah. Okay, tidak ada masalah. Sebab flexibility untuk menggunakan rubrik itu. Kadang-kadang isi kandungan itu sudah memadai kalau untuk menunjukkan 2 tahap saja. Bukan isi kandungan lah, maksudnya satu-satu kriteria itu hanya boleh apa, maksudnya sudah memadai untuk 2 tahap prestasi saja. Itu pun boleh, tak ada masalah. Pada saya tak ada masalah lah. Okey. Boleh ke? Boleh, boleh. Terima kasih, doktor. Okey, sama. Okey, bagus soalan tu. Okey. So apa saya nak cerita tadi ya? Okey. Spesifikasi, okey, and then dah selesai, okey. And then kita dah kita binalah sekarang ni, itu untuk analitik ya. Okay, sekejap eh. Okay, ini. Yang ni tadi. Tiada, kadang-kadang, selalu. Okay, so maknanya dia adalah bersifat kualitatif, so dia tidak jelas, maka kepada deskriptor itu kita perlu memperjelaskan dia. Memperjelaskan dia. Tetapi kalau untuk kegunaan kita sendiri, kalau untuk kegunaan kita sendiri, kalau nak menggunakan kualitatif ni, walaupun untuk kegunaan kita sendiri, make sure dia, kita jelaslah dengan dia. Kerana apa yang kita takut ialah, bila kita menaksir kursus kita sendiri, tugasan prestasi untuk kursus kita sendiri, kita tak melibatkan dengan orang lain. So dah selesai satu masalah, error di situ. Tetapi error kita satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Kumpulan maksudnya dalam kelas kita tu mungkin ada 10 kumpulan untuk melaksanakan tugasan berkenaan. Jadi antara kumpulan pertama dengan kumpulan kedua, so maknanya dia mungkin akan berlaku ketidakkonsistenan antara bagaimana kita menilai untuk grup yang pertama dengan grup yang kedua dan juga grup yang seterusnya. Yang tadi tu interrater, yang ni intrarater. Maknanya kita dengan diri kita. Macam tu. Okay, so maknanya make sure descriptor itu dapat menjelaskan perbezaan tahap prestasi itu supaya mudah untuk kita memberikan perskoran yang accurate. Walau bagaimanapun, saya tak nafikan bagi kita yang macam saya pun perlu masa untuk membina satu-satu rubrik itu. Kadang-kadang tahun pertama itu yang kita takbirkan rubrik berkenaan, bila kita dah takbirkan, kita akan dapati ada lag di sana sini. Okey, ada kekurangan di sana sini pada kita punya
deskriptor yang cuba menjelaskan tahap prestasi itu. Okey, tapi jangan risau. Ialah kita sentiasa membuat penambahbaikan kepada tugasan itu dari tahun ke tahun. Maknanya jika ada yang kurang, contohnya kalaulah berdasarkan pada rubrik pada tahun ini, kita dapati bahawa penjelasan pada deskriptor itu ataupun deskriptor, pernyataan deskriptor itu tidak jelas dalam membezakan, ataupun mungkin ada tambahan yang baru. So kita tukarkanlah and then kita gunakan untuk yang akan datang. Macam tu. Okay, so kita bergantung, itu cara macam mana kita nak menambah baik kita punya deskriptor. Kita punya rubrik. Selain daripada itu, bila kita bina, kita boleh juga merujuk kepada kawan-kawan kita. Okay, kawan-kawan kita yang mungkin dalam bidang yang sama lagi baguslah. Supaya dia, yang mengajar topik yang sama pun bagus, lagi baguslah. Supaya dia tahu apa benda itu, kriteria itu dan juga deskriptor yang menggambarkan kriteria berkenaan. Kadang-kadang kalau kita bagi orang luar, mungkin dia hanya tengok berdasarkan kepada face saja, face validity. Ejaan dia ke, sesuai ke tak sesuai. Tetapi daripada tak ada, lagi bagus jugalah. Contoh kalau kita katalah kawan-kawan daripada jabatan lain, kita rapat dengan dia, boleh tak tengokkan saya punya rubrik ni. Tapi at least tu ada feedback. Macam tu. Okay, daripada kita buat sendiri, kita pun tak pasti. Kalau nak tunggu selepas ditakbirkan, mungkin kita telah berlaku tidak adil kepada pelajar-pelajar kita. So daripada tak ada, kita boleh tanya juga dengan mereka. Umumnya lebih baik bermula dengan tahap yang sedikit. Okay, seperti yang saya mentionkan pada pagi tadi, mulalah, cubalah mulakan dengan antara yang cemerlang dengan yang tak cemerlang dulu. Okay, so yang tengah-tengah tu contohnya sederhana, kita boleh adjust antara cemerlang dengan tidak cemerlang itu tadi. Okay, kalau saya lebih suka mula dengan tiga lah, tiga dulu. And then kalau kita nak expand lagi, boleh. Daripada tiga mungkin dia jadi lima. Mungkin setiap satu tu 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya setiap satu tahap prestasi tu dia akan memberikan satu skor markah kepada pelajar-pelajar kita. Mungkin nanti kita boleh letakkan pemberat dan sebagainya untuk katalah tugasan yang kita nak beri ni markah dia ialah 30. So totalkanlah, jadikanlah dia semua 30 itu. Okay, ataupun 50 dan sebagainya. Ikut keperluan kita. So dia adalah fleksibel. Okay, sebagai contoh dalam membina rubrik satu projek sains, oh yang ini sudah kan dah ke belum? Okay, walaupun saya kata ianya adalah fleksibel tetapi kita tak bolehlah nak sambil lewa sebab berbalik kepada kita punya prinsip-prinsip pentaksiran berkualiti tu, dia mestilah selari ataupun boleh mengukur hasil pembelajaran yang kita nak ukur itu. Walaupun saya kata dia fleksibel tetapi dia masih lagi tertakluk dengan kita punya hasil pembelajaran itu. So sebagai contoh, dalam membina rubrik satu projek sains, kriterianya ialah pemerhatian yang baik, ramalan yang sesuai, kesimpulan bersesuaian dengan pemerhatian. Tahap prestasi yang mungkin ialah seperti terhad, boleh diterima dan juga cemerlang. Terhad, boleh diterima dan juga cemerlang. So kita binalah satu rubrik begini. Okay, so ini adalah satu rubrik analitik. Kenapa? Dia pecahkan dia punya kriteria ini. Pecahkan dia punya kriteria ini. Okay, and then ini adalah tahap prestasi dia. Terhad, boleh diterima, cemerlang. Ataupun mungkin lemah, sederhana, tinggi. Ataupun nak letak skor 1, 2, 3 pun boleh. Tak ada masalah. Ataupun nak letak dua-dua sekali. Terhad, 1 markah. Boleh diterima, 2 markah. Cemerlang, 3 markah. So terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Lagi fleksibel, contoh terhad 1 markah, boleh diterima 5 markah, cemerlang 10 markah. So, tapi bukan simply letak, mesti ada justifikasi. Okay, mesti ada justifikasi kenapa you letak itu. Supaya nanti kalau orang tanya, audit tanya ke, you boleh pertahankan. Okay, you boleh pertahankan. Okay, so pemerhatian yang baik, ramalan yang sesuai, kesimpulan yang bersesuaian. So, ini adalah yang dipanggil sebagai skala kadar. Kalau terhad, ramalan yang sesuai. So ini adalah skala kadar. Okay. Kalau dua saja dia akan jadi apa yang dipanggil sebagai senarai semak itu. Cuma untuk senarai semak itu baik sekali jika kriteria itu dapat di-elaborate sedikit supaya dia dapat lebih jelas apa benda yang kita nak ukur. Contoh pemerhatian baik, apa benda lagi. Contoh macam tu. Yeah. And then bagi setiap tahap prestasi ini, deskriptor dinyatakan untuk menjelaskan apakah bentuk prestasi yang dicapai bagi setiap tahap dan juga kriteria tersebut. Deskriptor ini sewajarnya jelas menggambarkan perbezaan
menggambarkan perbezaan prestasi murid pada setiap tahap dan kriteria seterusnya meningkatkan darjah kebolehpercayaannya. Khususnya bila kita nak memberikan skor intra dan juga inter-rater reliability. Ha, okay. Meningkatkan kebolehpercayaan dia lah. Okay, consistency senang cakap. Okay, so inilah dia punya descriptor. Contoh pemerhatian yang baik. Okay, macam mana kita nak katakan satu pemerhatian yang baik. Okay, sebenarnya bila kita letak di sini, okay, pemerhatian baik. Ini sebenarnya kita pun dah bias dah ni. Kita dah bias pemerhatian baik. Kita nak yang baik je kan. So mungkin kita boleh letakkan pemerhatian. Okay. Ataupun kemahiran membuat pemerhatian macam tu. Okay. So maknanya kita tak berbaik bias, tak condong kepada yang positif ataupun negatif. So pemerhatian apa dia? Tidak membuat pemerhatian ataupun tidak jelas. Hampir semua pemerhatian adalah jelas dan terperinci. Semua pemerhatian adalah jelas dan terperinci. Ha, semua pemerhatian itu adalah satu yang mandatory. Semua. Kalau ada tiga pemerhatian, so ketiga-tiga pemerhatian tu dibuat dengan jelas dan juga terperinci. Okay, hampir semua ni, okay, tarifannya ialah lebih daripada separuh tetapi tidak memenuhi keseluruhannya. Lebih daripada separuh tetapi tidak memenuhi keseluruhannya. So tapi itulah, bila kita buat hampir semua ni, mungkin ada yang tidak jelas lah. Jelas apa maksud hampir separuh ni? 80% ke, 70% ke, 60% ke? Ha, tu hampir separuh. Ha, kan? Ataupun hampir separuh, hampir semua. Ha, 90% ke? Ha, kan? So maknanya, ialah oleh kerana dia bukan kuantitatif, maka dia boleh diargue. Okay, boleh diargue. Terutamanya bila kita punya, pelajar punya hasil tugasan itu adalah katalah hampir semua kan. Okay. Dalam continuum, okay, continuum hampir semua ni katalah macam ni. Okay. Okay. Yang ini semua. Ini semua. Kita letak di sini kan. Semua. Okay. Yang ini adalah tiada. Okay. Yang tengah-tengah ini separuh. Separuh. Okay. So bila kita letakkan di sini, kita tengok ni. Okay, dalam continuum yang ini antara separuh dengan semua ni, okay, pelajar itu dia punya hasil tugasan pelajar tu berbeza di sini. Ada yang antara separuh dengan semua ni, dia ada lebih berkualiti berbanding yang lain. So kita nak letak mana? So itu adalah dari segi kekurangan dia lah bila kita membuat menggunakan hampir semua ni, contoh macam tu lah. So macam mana kita nak atasi? Contohnya kita boleh pecahkan lagi. Tiga ni jadi empat ataupun jadi lima untuk memenuhi kita punya tugasan-tugasan yang dihasilkan oleh pelajar itu. Katalah dia ada di sini, dia ada di sini, dia ada di sini. Macam tu. Tapi kalau kita letakkan hampir semua pemerhatian adalah jelas dan terperinci, maknanya lebih saja daripada separuh, asalkan tak semua tercapai, maka walau di mana kedudukan dia, sama ada di sini ataupun di sini, so dia akan dapat markah yang boleh diterima. Itu. Tetapi dari situ, dari segi pemeringkatan tahap kualiti tu, kita tak dapat nak lihat. Macam tu. So kalau kita berminat untuk mengetahui yang ini, so kita kena pecahkan lagi lah. Kita punya tahap prestasi ni untuk menggambarkan mana-mana gap yang kita ada itu. Kan? Okey. Boleh tak? Ada nak tanya tak? Clear ataupun tak? Clear ataupun clear? Boleh ada. Okey, baik. Terima kasih. So, tak apalah kalau ada apa-apa nak tanya, tanya je lah. Kalau saya boleh jawab, insyaAllah saya jawab. Kalau tak, saya mungkin minta tangguh, saya dapatkan maklumat dan share juga kepada cikgu nanti. Okey, itu analitik. Yang ini adalah holistik. Okey, kalau kita sibuk, kita tak ada masa, okey, untuk kita nilai itu, mungkin lebih sesuai menggunakan holistik lah. Contohnya, yang ini kepentingan dia, iaitu ingin membuat penilaian yang cepat dan holistik. Okey, menilai prestasi di mana kriterianya sukar untuk dipisahkan. Ada juga kriteria yang sukar untuk dipisahkan. Maknanya gambaran dia, keseluruhan itu mesti ada benda-benda kriteria itu digabungkan dalam satu
kriteria yang sama. Maknanya ada 2-3 kriteria tu dia mesti berhimpun secara bersama. Barulah dia menggambarkan ciri-ciri yang kita nak itu. Okay, ini holistik kepentingan dia. And then apa langkah dia? Yang pertama seperti juga kita membina rubrik analitik, iaitu tentukan kriteria. Of course di atas ni mestilah ada hasil pembelajaran. Okay, hasil pembelajaran. Okay, merancang tugasan tadi. Step-step yang atas sajalah. Ini adalah sampai kepada memilih kaedah penskoran dah ni. Okay, tentukan tahap prestasi, tentukan deskriptor bagi setiap kriteria dan tahap prestasi. Gabungkan deskriptor bagi setiap kriteria pada tahap prestasi yang sama. Okay, ini contoh dia. Macam ni kita nak buat. Okay, so langkah pertama, contoh ya, bagi ujian lisan. Okay, tentukan kriteria. Apa kriteria penting dalam ujian lisan? Antaranya ialah kontak mata, kejelasan suara, motivasi dan juga rumusan yang dibuat. Ini tidak terhad mungkin ada yang lain. Okay, so kita rujuk kepada kita punya hasil pembelajaran, mana yang penting untuk diterjemahkan dalam bentuk kriteria dan diukur semula sehingga mana dapat menunjukkan pelajar telah menguasai hasil pembelajaran berkenaan. Okay, seterusnya ialah tentukan tahap prestasi, cemerlang, baik, sederhana dan juga lemah. Okay, so kalau nak letakkan contoh 5, 4, 3, 2, 1 pun boleh, tak ada masalah. Okay, tentukan deskriptor bagi setiap kriteria, contoh kriteria kontak mata. Tahap cemerlang, melakukan kontak mata sepanjang masa. Tak berkelip pun, tengok je dia punya audien kan. Okay, tahap baik, kerap sebenarnya rupanya dia dia juling kan. Sebab so maknanya itulah kita kena tengok kan dia betul ataupun tidak. Okay, saya gurau je, jangan marah-marah. Okay, tahap baik, kerap melakukan kontak mata. Okay, tahap sederhana, kadang-kadang melakukan kontak mata. Tahap lemah, tiada atau jarang-jarang melakukan kontak mata. Okay, so ini berbentuk kualitatif. So mungkin dia akan memberikan interpretasi berbeza lah antara individu itu. And then yang keempat, gabungkan deskriptor bagi setiap kriteria pada setiap tahap prestasi. So kita tengok macam mana digabungkan. Okay, contoh cemerlang, melakukan kontak mata sepanjang masa. Suara sentiasa jelas, menunjukkan motivasi yang tinggi sepanjang ujian berlangsung. Rumusan yang dibuat adalah tepat. So kalau kita tengok ni, ini adalah kriteria kita. Kontak mata, suara, motivasi, rumusan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan lah tadi. Okay, yang ni. Kontak mata, kejelasan suara, motivasi dan juga rumusan. Okay, tetapi kita susun dia dalam bentuk macam ni. Okay, kita tak pisahkan macam yang analitik tadi. Kita gabungkan dia. Okay, ini adalah kriteria yang cemerlang. Kriteria yang baik macam mana pula? Kerap melakukan kontak mata. Okay, suara agak jelas. Okay, menunjukkan motivasi yang tinggi. Terdapat satu atau dua kesilapan semasa membuat rumusan. Yang ini jelas. Satu atau dua. Okay, and then kadang-kadang sederhana. Kadang-kadang melakukan kontak mata. Terdapat 3 hingga 4 kesilapan. Okay. Dan juga untuk lemah, lebih daripada 4 kesilapan semasa membuat rumusan. Okay, so kita boleh, ni kan lah, selain daripada bentuk macam ni, kita boleh jadikan dia lagi cantik seperti ini. Melakukan kontak mata sepanjang masa, suara sentiasa jelas, menunjukkan motivasi yang tinggi sepanjang ujian berlangsung dan membuat rumusan yang tepat. Okay, membuat rumusan yang tepat. So ini adalah cemerlang. Boleh letakkan contoh 4, 3, 2, 1 macam tu. Berdasarkan kepada justifikasi tuan-tuan dan puan-puan ikut keperluannya. Macam tu. Okay. So habis dah menyemak. Okay. Menyemak ni bantuan daripada rakan. Okay. Semak rubrik sama ada ia selari dengan hasil pelajaran tetapkan. Dapatkan bantuan rakan sejawat untuk menyewaknya. Menyemaknya. Okey, maksudlah tersyasyul petang-petang kan. Minta pandangan murid sama ada mereka jelas dengan prestasi yang diharapkan. Ni pun satu, bagus ni. Maknanya kita kena sewaktu kita bagikan spesifikasi tugasan pentaksiran prestasi tu, kita sertakan dengan rubrik dan kita minta pandangan dia. Mana yang dia tidak jelas. Okey, mana yang tidak jelas. Mungkin juga kita boleh open kepada dia. Mungkin ada tertentu yang dirasakan boleh ditambah lagi. Contohnya kan. Contohnya. Semak kebolehgunaan rubrik tersebut dalam konteks bilik darjah.
semak dan semak 9 rubik setelah digunakan. Okey. So selesailah topik kita pada petang ini, membina rubik persekoran. So kita pergi pula kepada latihan dia pula, aktiviti. Okey, latihan dia kepada aktiviti. Tetapi sebelum pergi kepada aktiviti, ada apa-apa nak tanya tak berkenaan dengan pembinaan alat persekoran ini? Saya buka. Nak tambah ke, mungkin ada yang saya tertinggal dalam konteks KB, mungkin ada yang special. So bolehlah di-share di sini. Tak apa, tak ada masalah. Ada? Clear ke? Jelas? Senyap je ni. Saya seorang ke ni? Okay, baik-baik. Okay lah. So mungkin kita boleh buat aktiviti sikit lah. Okay, kita buat aktiviti, kita pergi kepada Padlet ya. Okay, saya tutup yang ini sebentar. Okay. Pergi kepada Padlet. Okay. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada Padlet tu ada tugasan yang ketiga. Okay, ada tugasan yang ketiga, aktiviti tiga. Berdasarkan kepada video yang anda upload di aktiviti satu, binakan satu rubrik penskoran untuk menaksir tugasan pentaksiran prestasi seperti pada video tersebut. Yang ini saya bagi, is it okay? Boleh ya? Kita cubalah, tak apa, kita share je. Even at the first place, bila kita buat rubrik pada kali pertama, pastinya ada yang ada kekurangan macam tu. So jangan risau, that's why kita perlunya ada macam perbincangan. Dan daripada tahun ke tahun kita baiki dan sebagainya. So saya harapkan bolehlah tuan-tuan dan puan-puan participate dalam aktiviti ini supaya itu untuk membina kemahiran kita dalam membina rubrik itu. Okay. So daripada soalan ni, okay, saya besarkan sedikit. Okay, apa yang diperlukan ialah berdasarkan kepada video yang anda upload di aktiviti 1, binakan satu rubrik persekoran untuk menaksir tugasan pentaksiran prestasi seperti pada video tersebut. So saya bagi masa selama 15 ke 20 minit? 15 minit boleh? Ikut tak? Cuba tak 15 minit? Kita cuba. Okey, baik-baik. So kita mula dengan 15 minit dulu ya. Kalau kurang, kita tambah lagi. Okey, silakan. Susah ya aktiviti ni ya. Okay, saya faham. Semua dia bukan susah. Dia memerlukan masa lah. That's why memang dia memerlukan masa sebenarnya. That's why bila kita berada di sekolah tu, kadang-kadang kita tidak berkesempatan untuk membina item. Okay, saya faham benda ni. Sebabnya ambil daripada buku-buku latihan, buku-buku teks, okey. Contoh misalnya daripada buku teks, nama dia Ali, tukar kepada Rahman contohnya. Okey. So walaupun begitu, kalau menggunakan item itu tidak dibina, boleh, tetapi dia mesti selari dengan hasil pembelajaran. Itu yang sangat penting lah. Jangan sampai dia tidak memenuhi hasil pembelajaran kita. Jadi that's why nak membina item, nak membina rubrik bukanlah satu yang dalam masa 15 minit tu kalau you boleh bina, memang you hebat lah. Okay. Bina ni maksudnya yang complete lah, cantik dia punya dari segi sequence dia antara tahap prestasi tu, prestasi rendah, sederhana dan tinggi misalnya kan. Okay, dia ada kesinambungan dia, dapat membezakan antara yang lemah, sederhana dan tinggi. Dan pemilihan perkataan itu adalah satu yang memang kritikal sebenarnya nak menjelaskan kriteria-kriteria tersebut. Okey, tapi walaubagaimanapun tak apa, tahniah. Okey. Kalau bersemuka boleh bincang dalam kumpulan kan. Itulah, tak apalah. Ini pun dah nak habis dah ni. Mungkin next time lah.
That's why masa cikgu apa? Cikgu apa nama? Saya pun lupalah. Masa KB sendiri ber tanya saya nak buat secara online ni. Okay. Saya pun sebenarnya saya tak ada masalah, boleh je buat macam ni pun boleh, buat secara fizikal pun boleh, tetapi fizikal tu lagi bagus lah. Cuma yelah, saya faham, kita faham bahawa kita sekarang dalam keadaan tak boleh nak bertemu secara fizikal, tapi kita ini pun you all boleh buat pun secara online ni. Saya memang kagum dengan cikgu-cikgu Kevin, kan, boleh bagi respon, kemudian boleh berkongsi idea. Itu memang saya tabik lah dengan cikgu-cikgu cikgu-cikgu Kevin ni. Okay, so boleh bersama dengan saya walaupun saya ni mengarut cakap entah apa benda kan, sampai akhirnya sekarang dah pukul 3.37. So memang hebatlah you all tu. So selain untuk diberikan tepukan lah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua dan juga penganjur lah. Okay, so kita cubalah sebaik mungkin. Baik, mungkin kita boleh bincang sikit lah berkaitan dengan contoh-contoh ni daripada kawan-kawan kita yang dah upload. Okay, ni contohnya. Okay, sekejap ya, saya tengok yang ini. Okay. Terima kasih kepada siapa yang upload ni, nanti kita tengok ya. Okay, siapa dia? Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya, iaitu Puan Nurul Ain binti Alizuddin. Saya Umairah binti Abdul Kadir yang bernombor matrik D201910888829 daripada ISMP Teknologi Maklumat. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan topik mengenai pandemik COVID-19. Antaranya ialah ular, kelawar, musang dan haiwan-haiwan eksotik yang biasa duduk di dalam hutan. Biasa pernafasan, iaitu melalui sentuhan secara langsung dengan individu yang COVID-19. Batuk. Kebanyakan kes coronavirus ni adalah batuk kering. Maksudnya batuk yang tidak berkahak. Ataupun cepat letih dan penat. Walaupun tak buat apa-apa. Dengan gabungan simptom kesihatan ataupun orang yang mempunyai sistem imuniti badan yang rendah, 607 kes. Sehingga kini hidung jika demam batuk sama yang tidak dimasak. Sekian sahaja pengucapan awam daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, inilah videonya. Okey, kita try tengok dari segi rubriknya ataupun kriterianya terlebih dahulu. Terima kasih kepada cikgu yang upload ya. Boleh tak explain sikit kriteria tugasan ini? Siapa yang sharekan ni? Boleh tak? It's okay, just kita bincang saja. Okay, cikgu silakan. Selamat petang. Ya, yes, selamat petang. Saya Cikgu Chan daripada KB Kuala Kangsar lah. So, okay, kriterianya isi kandungan. Okay. Sesuai dengan topik dia lah. Lepas tu kena gunakan bahasa yang sesuai dan kena lancar lah dia penyampaian dia tu. Lepas tu bahasa badan pun kena sesuai lah. Dengan yang kreativiti tu saya dah potong dah, tak nak yang tu. Okey. Okey, kreativiti tak ada kan. Okey. Baik. So mana tiga cikgu ya? Isi kandungan, penyampaian, bahasa badannya. Kreativiti tolak kan. Okey, baik-baik, tak apa, tak ada masalah. Okey. So kreativiti tu saya tolak. Okey. So isi kandungan, penyampaian, bahasa badan. So ini adalah cikgu nak buat rubrik holistik ke analitik? Ada. Tadi baru upload yang tu. Dekat okay. Asrus ni. Haa, dah upload dah. Ya, okay, baik. Rubrik persekoran ke yang ni? Haa, rubrik persekoran tu. Haa, yang ni. Okey, baik. Mari kita tengok ya. Okey. Terima kasih cikgu sudi share dengan kita. Okey, kita tengok ya. Okey. Tak apa tak apa cikgu Chan. It's okay. Okey, isi kandungan. Okey, ada tiga. Boleh terangkan sikit cikgu? Isi kandungan ini? Dia saya guna rasanya ni adalah rubrik yang analitik ya. Okey, betul. Analitik lah.
So dia tak prestasi dia terbagi pada lemah, sederhana dengan cemerlang dengan markah dia lah setiap satu. Lemah satu, markah sederhana dua dengan cemerlang tiga. Lepas tu okay. Untuk isi kandungan pula untuk yang lemah, kategori lemah tu, so dia kurang sesuai dengan topik, dengan dia mempunyai pendahuluan isi penting dan kesimpulan yang kurang jelas. Okey, bagus. Okey. Dengan bahasa yang sederhana juga dia sesuai sesuai dengan topik dan dia jelaslah yang ada pendahuluan dengan isi penting dan kesimpulan. Dengan yang cemerlang pun dia sangat sesuai dengan sangat jelaslah. Lepas tu untuk bahasa dan kelancaran tu, bahasa yang digunakan itu kurang sesuai dan kurang jelas, dengan penyampaian dia pun kurang lancar. Lepas tu untuk yang sederhana sesuai dengan jelas dengan lancar. Lepas tu untuk yang cemerlang tu sangat sesuai dengan sangat jelas dan sangat lancar. Dengan bahasa badan pula, saya tengok kontak mata, dari segi kontak mata, gerakan badan dengan tangan dia tu lah. Lepas tu untuk kategori lemah tu kurang konsisten kalau untuk yang lemah. Sederhana pula konsisten dan yang untuk cemerlang tu sangat konsisten. Itu je. Okey, baik. Baik, terima kasih Cikgu Chan-nya atas kesediaan untuk kongsikan dengan kita berkenaan dengan rubrik untuk video berkenaan. So kalau cikgu nak bagi yang mana untuk pelajar tu? Dalam video tu. Cikgu nak bagi yang mana? Rasa dia cemerlang. Rasa ni semua cemerlang. Cemerlang semua ya. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey. So, terima kasih Cikgu Chan. Okey, saya buka kepada kawan-kawan yang lain untuk mungkin bagi input feedback pada rubrik yang Cikgu Chan upload ini. Adakah mungkin tuan-tuan rasa dan puan-puan rasa mungkin sesuai, tidak perlu tambahan ke, ataupun yang ini memang dah bagus dah. Macam mana? Kawan-kawan yang lain? Sila. Mungkin boleh masukkan lagi kriteria dia untuk kemukakan bukti-bukti yang relevan dan menarik sepanjang dia menyampaikan video tu. Maksudnya dia gunakan video-video yang menarik, gambar-gambar yang menarik perhatian untuk orang mendengar dia punya pengucapan tu sampai habis. Tak tahu kata kriteria masuk tak pula. It's okay, tak apa. That's why terima kasih Cikgu kerana mencadangkan. So maknanya itu sebagai extra criteria. Tak ada masalah, okay? Kita cadangkan. Okay, so maknanya itu mungkin lebih kepada kreativiti lah kot yang Cikgu Chan nak masukkan tadi tu. Kreativiti tu mungkin dari segi penggunaan apa gambar ke kan, macam tu. Macam mana Cikgu Chan? Sesuai ya? Ya. Kan? Okay, itu mungkin dari segi kreativiti. Okay, kalau di sini Cikgu Chan ni saya nak tanya, yang mana yang paling penting? Adakah semua sama penting? Okay. Menyesal pula upload dia. Yang mana yang paling penting pada pandangan Cikgu Chan? Bagi saya semua ni penting. Semua penting. Okay, bagus. Kalau tengok bahasa kan, itulah. Bahasa dan komunikasi dia tu kan. Okay. Sama penting semua ni. Okay, bagus. Tak ada masalah. Yang penting kita boleh justifikasikan. Okay, ada orang yang mungkin berpandangan isi kandungan itu penting. Okay, isi kandungan itu penting. So maknanya kalau isi kandungan itu lebih penting daripada bahasa dan juga bahasa badan, so mungkin kita boleh tambahkan pemberat dia. Yang ini lagi berat daripada yang lain. Contoh macam tu. Okay, tetapi yang penting sekali ialah adakah kriteria itu selari dengan hasil pembelajaran kita? Kalau hasil pembelajaran semua tu selari dengan hasil pembelajaran kita, then kita boleh katakan dia mengukur lah. Cumanya dari segi kejelasan ini pula. Kejelasan kita punya deskriptor. Contoh ya, saya nak tengok sekejap ya. Isi kandungan yang kurang sesuai dengan topik. Okay, kurang sesuai. So
Mungkin kalau kita nak gunakan kurang sesuai, sesuai dan juga sangat sesuai dengan topik. Apa yang membezakan antara sesuai dengan sangat sesuai, yang itu perlu dijelaskan. Contohnya dengan kita punya rakan partner, intra, dipanggil sebagai antara pemeriksa ni. Kena setupkan. Contoh, sesuai macam ni, yang sangat sesuai tu mungkin dia ada ekstra contoh yang diberikan, macam tu. Okay? Mempunyai pendahuluan, isi penting dan kesimpulan yang kurang jelas. Mempunyai pendahuluan, isi penting dan kesimpulan yang jelas. Okay, bagi yang lebih daripada satu ciri ni, contohnya mempunyai pendahuluan, isi penting dan kesimpulan yang kurang jelas. Okey, apa yang akan berlaku, contoh ya, saya bagi satu senario ya. Pendahuluan, isi penting tetapi kesimpulannya jelas. Boleh dapat tak? Pendahuluan dia tak jelas, isi penting dia tak jelas tetapi kesimpulan dia jelas. Kan? Boleh faham maksud saya? Boleh. Jadi bila macam tu keadaan itu, so dia sukar untuk kita masukkan pada lemah ni. Jadi kita sukar untuk masukkan dalam lemah ni. So sebaik mungkin cuba fokus kepada satu kriteria. Tetapi kalau kita nak buat ni contoh ya, kalau kita nak letak juga ada dua isi ni, okay. So kalau nak dapat cuma satu markah ni, dia akan mandatory kedua-duanya mesti betul. Ni isi kandungan yang kurang sesuai dengan topik, satu, mempunyai pendahuluan, isi penting dan kesimpulan yang kurang jelas, semuanya kurang jelas. Macam tu. So maknanya di sini kedua-duanya kena berlaku sedemikian baru dapat satu. Tetapi kita khawatir ada yang satu ni dia tidak memenuhi tetapi satu lagi memenuhi. Macam tu. Okay, so dalam kes ini mungkin boleh guna contohnya markah dia, contoh markah dia dua. So bolehlah kita bagi satu-satu. Macam tu. So baik sekali kalau kita hanya boleh gunakan satu kriteria saja. Okay, isi kandungan. Ada yang tanya ke? Maaf Doktor, Miss yeah, Chan, boleh ke saya juga ni jumpa dalam rubrik-rubrik yang lain, apabila kita letak di bahagian tahap prestasi, markah yang diberikan bukan hanya satu markah, dia cuba berikan antara contoh macam lemah satu ke dua markah, sederhana dua ke tiga markah, tiga ke empat dan cemerlang lima ke enam. Jadi apabila kita mengisi markah, kita ada pilihan sama ada jika ia di dalam golongan sederhana, adakah dia sederhana rendah atau sederhana tinggi. Macam tu maksud saya. Dia di bahagian markah ini ada dua markah. Boleh ke? Tanya saya ke tanya Cikgu Chan? Pendapat dua-dua lah tuan. Cikgu Chan nak bagi pandangan, silakan. Kalau saya, saya bagi pandangan dulu Cikgu Chan ya. Boleh juga boleh, ya? Pak. Okey. Kalau saya memang sesuai lah apa yang dicanangkan. Boleh macam tu. Dua. Bagus. Boleh. Okey, satu hingga dua, satu hingga tiga. So kalau lebih daripada satu pernyataan inilah. Kan maknanya kalau salah satu, okey, so kita dah ada dah poin itu mewakili berapa markah. Bagus cadangan siapa cikgu tadi? Cikgu, siapa yang bagi tadi? Cikgu Izrul. Cikgu Izrul, okey, terima kasih Cikgu Izrul. Okey, atas pandangan yang diberikan. Okey, so saya tengok perkongsian itu. Kadang saya pun terlepas pandang, so ada yang memberi itu so kita dapat ilmu dan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Izrul. Okey, itu ya kes dia. Okey. So bahasa yang digunakan kurang sesuai dan kurang jelas, penyampaian kurang lancar, bahasa yang digunakan sesuai dan jelas, penyampaian lancar, bahasa yang digunakan sangat sesuai dan sangat jelas, penyampaian sangat lancar. Okay, yang berbentuk kualitatif ni make sure kita jelaskanlah apa yang dimasukkan dengan jelas, dengan sangat jelas dan sebagainya. So saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Chan, Cikgu Zrul dan juga yang lain-lain atas sudi untuk memberikan respon. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, yang ini kita tengok dulu. Okey. Komunikasi lisannya. Ini untuk video yang mana ya? Yang mana entah doktor.
Okey, okey, tak apalah. Okey. Boleh tak cikgu explain sikit ya, berkenaan dengan rubrik ini? Okey, silakan. Okey, saya pun tak berapa sangat. Jadi saya okey, berdasarkan video tersebut, individu berkenaan menyampaikan tentang tips-tips makanan tu. Okey, jadi untuk saya, saya nak tengok daripada segi sesi pengenalan dia masa mula-mula dia start video tu. Jadi ada tak intro ataupun tak ada intro. Jadi yang ni susah sikit untuk saya ukur. Jadi bagi saya apa yang ada, ada ataupun tidak ada. Okey, kemudian dari segi idea yang nak disampaikan. Jadi idea tu jelas ataupun tidak. Kemudian keyakinan dia lah, nampak yakin ataupun tidak masa dia menyampaikan idea berkenaan. Dan seterusnya dari segi sebutan ataupun kejelasan sebutan suara pelajar berkenaan. Dan seterusnya dari segi penggunaan laras bahasa lah, sama ada laras bahasa yang digunakan sesuai ataupun tidak dengan pendengar ataupun dia punya sasaran dia tu. Okay. Buat sementara ni memang saya tak boleh nak sangat. Saya boleh fikir tiga aras je. Okay. Sederhana dan tinggi. Ataupun macam tu je lah. Tadi ada setengah orang mungkin dia boleh buat sampai lima dia punya aplikasi. Jadi ini yang mampu dibuat lah. Okay, tak apa cikgu. Terima kasih banyak. Okay, sudi share dengan kami berkenaan dengan rubrik ini. Saya percaya ini adalah macam pembentangan ataupun lebih kepada video komunikasi lah kan, lisan. Okey, okey, kawan-kawan yang lain mungkin boleh bagi feedback berkenaan dengan rubrik ini. Silakan. Tak apa, kita berbincang. Kita berbincang. Jangan risau. Dia punya kriteria ada 6 ya. Okey. Okay, ada apa-apa nak bagi penambahbaikan ke ataupun nak tanya ke? Kan? Okey, silakan Cikgu Ahmad Fatur Rahman, silakan. Okey, saya nak tanya, kalau untuk yang kotak kotak kosong tu kan, yang biru tu. Maksudnya situ tak ada markah lah kat situ. Okey, terus kita tanya pada empunya rubrik ni. Silakan cikgu. Ya, tak ada. Maksudnya dia sama ada, dia sebenarnya dia lebih macam senarai semak lah untuk kes yang ni. Dia ada ataupun tidak. Itu yang saya nak tanya, sama ada boleh tak kita blend benda tu dalam satu satu rubrik. Okey, lagi satu. Lagi satu, contohnya lemah, memuaskan tak ada, baik. Jadi markah dia tu satu, lepas tu terus lompat ke tiga, ke dua. Okey, kat situ tak ada skor markah kan. Jadi biasanya kita letak satu, dua, tiga lah. Satu tu untuk lemah, memuaskan tu untuk dua, baik tu tiga lah. Ataupun kadang-kadang kalau macam perakaunan dia ada satu lagi tidak melaksanakan, jadi kita kan ada letak markah kosong lah. So jadi tempat yang kosong tu kita biar kosong ke apa? Maksudnya kan untuk nombor satu tu sesi pengenalan tender salutasi ataupun intro satu markah. Okay, kemudian memuaskan tak ada. Kemudian yang kedua baik, ada salutasi. So situ nak bagi markah satu, dua ataupun tiga. Oh, okey, okey, nampak. Maksudnya kalau tak ada salutan kosong lah kan. Okey, mungkin kat situ dah rasanya nanti nak kena betulkan. Okey, 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 baik, baik, baik. Okay. Baik, baik. Terima kasih Cikgu Fatur Rahman, okey, atas feedback yang diberikan. Ada lagi yang nak bagi feedback sebelum saya? Tak apa cikgu, cikgu jangan kecil hati tau. Cikgu jangan kecil hati ya. Sebab ini just kita nak bincangkan mana yang sesuai, bukanlah
sebab masa yang saya berikan pun limited. Jadi memanglah kita dalam keadaan yang limited ni, so ini yang terhasil, so itu that's lagi bagus daripada kita tak hasilkan apa-apa. So tahniah kepada cikgu yang telah menghasilkan rubrik ini dan sudi berkongsi dengan kita juga dalam kuliah dalam bengkel ini. Ada lagi nak tanya? Ada nak tambah? Okey, Cikgu Anizam, silakan. Doktor, boleh tak kalau kita masukkan di ruangan kriteria tu berkaitan dengan pengurusan masa? Sebab biasanya kalau kita bagi kerja, akan bagi deadline. Jadi kalau kata kita masukkan di bawah kriteria tu berkaitan dengan pengurusan masa, maybe kita boleh buat kalau kata pelajar tu dapat memenuhi deadline tersebut, kita boleh bagi cemerlang ke, ataupun kalau dia langgar deadline, kita bagi lemah ke, macam itulah. Boleh tak? Okay. Baik, terima kasih Cikgu Anizam atas perkongsian, pertanyaan tu. Pada pandangan saya, boleh masukkan jika ada dalam kita punya hasil pembelajaran lah. Sama ada efektifnya ke, saya rasa terlebih kepada efektif lah pengurusan masa itu. Okey, kalau ada kita boleh masukkan. Kalau tidak ada mungkin kurang wajar lah untuk kita masukkan sebab dia tidak ada kaitan dengan hasil pembelajaran kita. Okey, jadi untuk itu kita kena lihat, sentiasa lihat kita punya hasil pembelajaran sama ada kognitif, efektif dan juga psikomotor kita. Kalau ada then teruskan, masukkan saja. Okey, berkenaan dengan apa yang dicadangkan oleh Cikgu Fatur Rahman itu, so kita boleh tengok, nampak tak bila kita sharekan kita punya rubrik kepada orang lain, ada komen, ada cadangan, so kita jangan kecil hati. Sebenarnya sebab motif ni ialah untuk menambah baik kita punya rubrik itu. That's why kadang-kadang kita yang bina, saya sendiri pun, okay, saya sendiri pun membina membina item ke, okay, membina rubrik ke. So kadang-kadang kita pun tak perasan, tak perasan. Mungkin ada idea setakat yang kita fikir pada masa itu inilah. Tapi bila ada lebih daripada seorang, dia akan memberikan idea, idea, idea yang kita, oh yes, boleh ditambah lagi. Contoh macam tu. Okay. Terima kasih kepada Cikgu Anizam dan Cikgu Fatur Rahman. So kalau berbalik kepada apa yang dikatakan oleh Cikgu Fatur Rahman itu, lemah dan juga baik. So bila dia letak blank di tengah-tengah ini, so maknanya yang tidak dikira lah. Tidak ada memuaskan lah untuk pengenalan ini. Okay, so ada ataupun tiada. Saya tak nak sentuh berkenaan dengan satu, dua ataupun tiga sebab ini kualitatif lah kan. Okay, so kalau tiada salutasi, okay, boleh. So maknanya dia akan jadi macam skala sikit senarai semak lah. So tiada salutasi, lemah. Okay, baik ada salutasi, maknanya intro ataupun intro. So maknanya dia akan dapat baik. Dan jika kita letak satu di sini, lemah, tiada salutasi tetapi lemah. So satu kena fikir kewajaran untuk memberikan tiada salutasi tu mendapat markah lemah tu. Kan? Ataupun mungkin yes, dia lemah secara keseluruhan lah. Kenapa? Sebab dia pengenalan pun dia tak ada. Contoh. Sebab tu dia berada dalam kategori lemah. Itu pun interpretasinya juga. Okay, so kalau macam tu katalah kita letak satu di sini. Maknanya dia ada mencuba. Tapi yang ini tidak ada mencuba pula kan? Tiada salutasi. Itu pun perlu dipertimbangkan. So kalau kita letakkan blank di sini, so tidak ada dikira lah. So katalah ini satu, memuaskan dua, ini baik tiga. So untuk pelajar berkenaan, dia akan ada, sama ada katalah dapat baik ni, dia akan dapat tiga markah lah. Kenapa? Sebab dia berada dalam lajur tiga itu. Dia berada dalam lajur nombor tiga tu. Satu, dua, tiga. Tadi yang sebab kita kata, sebab nyatakan lemah itu satu, memuaskan dua, baik itu tiga. So kalau itulah dari segi penetapannya, kalau dia berada di kawasan lemah, dia akan dapat satu. Kalau di sini memuaskan tak adalah. Tak ada sebab kita dah blank lah ni. Kalau baik, dia akan dapat tiga markah, bukan dua. Sebab dia berada pada lajur tiga markah. So dari segi perbezaan itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat skala kadar yang saya tunjuk tu. Okay, di awal kuliah pagi tadi. So dia ada 0, 2.5, kemudian saya tengok lagi 3 ke 4 ke 5. So itu mesti ada justifikasi kenapa kita beri. Contohnya 2.5, kenapa dia letakkan 0 terus 2.5, tak 0, kenapa dia tak letak 0, 1, 2, 3 continuous itu. Kan? So ini adalah dari segi satu, dia punya flexibility satu-satu rubrik. So 0,
2.5. Kenapa 2.5? Sebabnya dia nak 50%. Markah lulus untuk lulus tugasan berkenaan mesti sekurang-kurangnya dia dapat 2.5 itu. Dan seterusnya ialah 4, 3, 4, 5 macam tu. So maknanya boleh je letak sama ada katalah lemah ni 1, memuaskan 3, baik 5 pun boleh. Mungkin akhirnya nanti tuan-tuan dan puan-puan mentotalkan ataupun menjumlahkan dia pada satu nilai yang tertentu. Katalah 50% contohnya ataupun 30% daripada keseluruhan tugasan tuan-tuan dan puan-puan. Itu flexibility tu. Cuma dia punya implikasinya ialah bila kita letak contoh sini sebagai 1, sini 3, sini 5, maknanya jurang tu besarlah antara pelajar-pelajar ni. So contohnya untuk pelajar yang lemah ni dia akan dapat paling tinggi 6 kali 3 dia dapat 18. 18 markah. 6 kali 1, 6 lah. 6 untuk memuaskan katalah kita letakkan dia mewakili 3, 6 kali 3, 18. Okay, 18. Kalau untuk yang baik pula, 6 katalah kita letak 5, mewakili 5, 6 kali 5, 30. So dia akan ada 6, 18 dan 30. So ada gap di situ. Ada gap di situ. Tetapi oleh kerana seperti yang saya katakan tadi, itu adalah satu flexibility untuk kita punya rubrik penskoran ini. So pada pandangan saya, tiada masalah. Boleh digunakan seperti itu. As long as kita ada kewajaran kenapa kita nak gunakan. Dan bila orang pertikai, kita boleh berikan justifikasi kenapa kita letakkan sedemikian. It's not simply suka-suka tutup ni. Simply tutup ini saja. Kalau kita tengok pengenalan tu boleh je letakkan lemah, memuaskan ataupun baik, kan? Maknanya ada salutasi yang yang sangat relevan dengan topik contohnya. Ada pengenalan ataupun intro yang relevan dengan topik, macam tu. So maknanya kita boleh explain dia. Satu yang saya nak sharekan dengan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita membuat membuat descriptor ni, dia mesti dalam konteks yang sama. So maknanya sekarang ni dia menyampaikan idea. Dia punya aspek yang dicuba nak dijelaskan ialah menyampaikan idea. So yang ini pun menyampaikan idea, ini pun perlu menyampaikan idea. Membincangkan ataupun menjelaskan berkenaan dengan penyampaian idea berkenaan. Jangan yang ini menyampaikan idea, yang ini menjelaskan idea, yang ini pengenalan. Itu tak boleh, dia kena continuous itu. Perlu ada kesinambungan lah maksudnya. Bahasa Melayu betul ke? Lama lah. Bahasa Melayu pun dapat tak apa-apa nak elokkan. So maknanya dia ada kesinambungan, menceritakan aspek yang sama. Kalau yang ini menceritakan tentang kejelasan idea, yang lain pun perlu menceritakan tentang kejelasan idea. Macam tu. Kalau kita lihat di sini, ini kejelasan idea, yang ini keyakinan idea. Apa yang sebenarnya nak diukur dalam kejelasan idea ni? Adakah kalau kita tengok tidak boleh menyampaikan idea? Okay, yang ini boleh menyampaikan idea dengan jelas. Okay, tak apalah dari segi kekaburan tu boleh ditambah baik lagi. Tak ada masalah, boleh ditambah baik lagi. At least kita dapat idea. Tidak boleh menyampaikan idea, boleh menyampaikan idea, boleh menyampaikan idea dengan baik. Macam tu. So, kalau kita tengok, adakah ini kejelasan idea? Adakah ianya kejelasan idea? Ataupun dia punya keupayaan menyampaikan idea tu? Ataupun so kalau betul penyampaian idea, so kita kena tukar dia punya kriteria menjadi penyampaian idea. Macam tu, kriteria itu. Okay, so maknanya tidak boleh menyampaikan idea, boleh menyampaikan idea dengan jelas, boleh menyampaikan idea dengan baik. Macam tu, ni contoh lah. Okay, keyakinan tidak boleh menyampaikan idea. So keyakinan. So adakah dia betul atau tidak menggambarkan keyakinan? Boleh menyampaikan idea dengan jelas namun memerlukan sedikit penambahbaikan. Adakah itu keyakinan? Itu yang sangat penting bila kita nak membina satu-satu deskriptor bagi menjelaskan kriteria yang kita nak gambarkan itu. Baik, ada apa-apa nak tanya? Nak tambah? Kalau tak ada, kita tengok satu lagi contoh. Is it okay? Doktor? Okay. Yes, silakan. Silakan. Assalamualaikum, saya nak tanya. Yeah. Berkaitan dengan rubrik ni lah. Okay, ini kalau yang kita tengok contoh tu yang pembentangan yang diusulkan dari segi video semua, macam mana kalau live presentation? Okay, saya dapati ada saya pernah tengok lah satu rubrik. Dia berkaitan dengan kefahaman dan dari segi kefahaman dan menjawab soalan. Okay, daripada orang yang presenter lah. Okey, jadi
katalah at the end of the presentation tu tak ada orang yang bertanya soalan, macam mana kita nak menilai dari segi itulah kriteria tu. Contohnya sama ada dia boleh memahami dan mendapat jawab soalan, boleh menjawab soalan dan memuaskan, dan boleh menjawab soalan dan memberi jawapan dengan cemerlang. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Okay, bagus. Bagus soalan tu. Terima kasih cikgu. Saya pun tak terfikir soalan semikian. So maknanya bagus idea-idea yang ditimbulkan oleh cikgu ni. Okey, katalah dalam rubrik ni, okay, dalam rubrik ni maksud cikgu tadi tu ada kriteria tetapi tak boleh nak buat penilaian. Dan kriteria itu ada dalam hasil pembelajaran. So kalau tak boleh, kita tak boleh nak menilai, tak bolehlah kita nak letak sebarang nilai di sini dengan sengaja. Okey, so apa yang boleh dibuat? Okay, apa yang boleh dibuat untuk membantu kumpulan berkenaan? Mungkin kumpulan ni tak popular kan? Kawan-kawan dia tak nak tanya soalan ke apa kan? Okay. Okay. Kita sebagai penilai tu mungkin kita boleh persuade audien lah untuk tanya. Persuade audien, kita galakkan audien untuk tanya untuk membantu kumpulan ini. Ianya berlaku juga dalam saya punya SMP punya pembentangan kan, guru-guru SMP. Okay. Kadang-kadang tu bila dah present, senyap je semua. Tak ada nak tanya apa. Tapi kita sebagai seorang yang orang yang membuat penilaian itu kepada pelajar ni, kita bantulah. Maksudnya sama ada kita sendiri yang tanya sebagai orang yang memberikan skor, ataupun mungkin kita boleh galakkan audien. Boleh tak audien tolong tanya satu soalan ke untuk kepada kita punya ni, supaya kita boleh memberikan markah berkenaan. Kalau tak ada, kita tak boleh masukkan. Kita tak boleh masukkan markah untuk kita agak-agak dia bolehlah jawab soalan. Okay, so itu kurang beretika lah. Ingat lagi apa yang kita bincangkan berkenaan dengan etika dua, iaitu satu pencemaran skor, satu penganiayaan kepada pelajar itu yang do not harm, dan juga saya lupa nama satu lagi. So boleh tengok nota tu. Okay, so maknanya tidak boleh kita beri tanpa dia menunjukkan prestasi tu. Okay, yang pasti ialah kita kena pastikan dulu bahawa kriteria ini betul-betul mewakili hasil pembelajaran kita. Itu saja. Okey? Boleh ke cikgu? Ini pandangan saya lah. Mungkin ada kawan-kawan yang nak tambah ke? Ada idea? Cikgu Izrul ke? Okay. Selalu idea cikgu Izrul. Bagus. Okey, sama juga. Ada nak tambah? Assalamualaikum. Maaf saya banyak tanya. Nanti saya ngantuk ni. Tak apa. Tak ada masalah. Okay, silakan. Nak komen yang tadi pun boleh. Cik Murniza hadapi ni sama macam saya lah. Pelajar saya pun tak nak bertanya kadang-kadang, especially bila bahasa Inggeris kan. Jadi saya minta sama ada presenter sendiri bertanya kepada apa ni audien, bertanya jika ada soalan. Tanya yang pertama lah. Kedua, jika tiada juga respon daripada audien, saya minta mereka menyediakan soalan daripada presenter sendiri, tanya kepada audien, audien jawab, dan saya punya pemerhatian tu atau markah saya berikan kepada cara presenter respon kepada jawapan yang telah diberikan oleh audien. Maksudnya dia ada macam komunikasi dua hala lah. Dia bersembang dengan audien tu. Bila audien bagi jawapan, dia pun cakap, ya, oh jawapan ni betul. Boleh saya tambah sikit? Ha, macam tu lah. Okay, terima kasih. Pendapat saya lah. Okay, terima kasih Cikgu Izrul. Saya pun tak terjangka kaedah ini. So maknanya kreatif cikgu ni kan. Okay, so terima kasih bagi cadangan idea ni. So maknanya as long as dia boleh berkomunikasi, ada benda tu. Maknanya berlaku sama ada dia yang bertanya seperti yang kata Cikgu Izrul itu, ataupun kita persuade kita punya audien untuk tanya, ataupun kita sendiri yang tanya kepada dia sama ada dia boleh menjawab soalan. So itu terima kasih Cikgu Izrul atas pandangan yang diberikan. So hopefully boleh membantu cikgu siapa yang bertanya tadi. Boleh. Terima kasih. Okay. Sama Cikgu Murniza. Okay. Terima kasih Cikgu Murniza dan juga Cikgu Izrul. Okay. Ada lagi nak tambah? Kita ada. Kita tengok satu lagi. Last untuk kita punya rubrik. Okay. Kita tengok satu lagi ya. Ini panjang ni. Okay. Kita tengok ya. Dah ke belum ni? Okay. Proses dan menyajikan agak-agak. Okay. Okey, yang ni cikgu siapa yang tadi? Cikgu Ismail lah. Betul ke? Agak-agak ni? Ada tak cikgu Ismail? Tak ada eh? Cikgu Ismail tak ada. So,
mungkin kita sambung dengan yang lain. Kita tengok satu lagi. Okay, sebentar ya. Okay. Yang ini ya, rubrik laporan matematik ya. Okay, so maknanya laporan ya. Okay, penulisan. Siapa yang buat ni? Mungkin boleh explain sikit. Silakan cikgu. Saya doktor. Okay, silakan cikgu. Okay. Cikgu Norma Hiza ya. Okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Ada doktor dan juga rakan-rakan lain. Baik, untuk rubrik laporan matematik terdapat tiga kriteria lah yang saya pilih, iaitu penulisan, kedua isi laporan dan juga yang terakhir pengurusan masa. Jadi untuk tahap prestasi saya tetap tiga juga. Yang kedua sederhana dan yang ketiga baik. Kemudian dia punya penerangan setiap kriteria seperti yang saya kongsikan lah. Jadi saya minta lah pandangan doktor ataupun kawan-kawan untuk memberi pandangan lah. Saya rasa saya buat ni ringkas sahaja. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih atas kesudian untuk berkongsi rubrik persekoran untuk laporan matematik ini. Saya buka kepada rakan-rakan jika ada sebarang persoalan ke ataupun nak perlukan clarification. Okey, mungkin nak ada yang tak jelas ke ataupun ada nak memberikan cadangan penambahbaikan. Silakan. Ada? Masih lagi bersama saya, minit-minit terakhir ni. Ada doktor. Ada, alhamdulillah. Okay. Ada nak bagi cadangan? Cukup tak dia punya kriteria ni? Laporan tu. Cukup tak? Okey, boleh saya respon sikit ya, doktor? Ya, silakan. Okey, untuk penulisan rubrik ini saya tengok dia dah okey sebab ada penama kualitatif lah boleh diukur. Cuma kita nak dapatkan contohnya yang lemah tu 50% tu macam mana pengiraan tu, maknanya perlu dijelaskan lah. Perlu jelas di antara penilai lah. 75% tu macam mana kita nak ukur dia. Dari segi format tu lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, Cikgu Fadilah, terima kasih atas pandangan yang diberikan. Okey, so kita tanya Cikgu Mahaniza, 50% ni macam mana nak diukur? Okey, terima kasih kepada Cikgu Fadilah. Okey, saya berpendapat sebegini, untuk penulisan isi kandungan dan juga pengurusan masa, saya buat secara umum saja dalam rubrik, tetapi ada satu lagi yang kata satu helaian, kita detailkan penulisan ada 5 ciri-ciri yang macam tu. So penulisan ciri yang pertama menggunakan font yang ditetapkan macam tu. Saya tak letak detail lah kat situ, kalau letak detail penuh lah saya rasa setiap tahap prestasi tu. Boleh ke doktor? Tak ada masalah, boleh. Okay. So maknanya lembaran lain untuk menggambarkan penulisan lah kan, 50%. So maknanya ada pada arahan tu, pada kita punya arahan. So maknanya kita masukkan apa dia punya format. Format dia, contoh ada 10 format. Okay, banyak tu. Ataupun ada 5 format kan. Tapi macam mana nak. Okay, so maknanya kita outlinekan apa format tu. Dan yang penting sekali, since dari segi format ini, kita tekankan dalam kita punya rubrik ni, so kita kena jelaskanlah kepada pelajar itu apa format yang dia perlu patuhi. Okay, apa format yang dia perlu patuhi. Dan pastikan kriteria ini, okay, ada kaitannya dengan kita punya hasil pembelajaran. Okay, antara tiga ni ada tak yang paling penting? Yang paling penting saya rasa penulisan laporan betul. Isi kandungan laporan ni. Okay, isikan laporan. So nak letak pemberat tak? Seeloknya saya letak sebetulnya sebelum markah tu.
boleh ditambah baik lah doktor. So maknanya mungkin boleh, mungkin boleh tambah lagi satu apa kolom pemberat. So mungkin boleh. Yang ini penulisan satu, pengurusan masa satu, and then isikan dengan laporan tu tiga contohnya ataupun dua. Okay, dan total up kan kita dapatlah jumlah dia contohnya mungkin 30, 50 dan sebagainya. Okay, terima kasih cikgu. Pengurusan masa menghantar laporan yang lengkap selepas tempoh yang agak lewat dari tempoh yang ditetapkan. Okay, dan perlu dijelaskanlah ini mungkin dari segi efektif. Okay, efektifnya kita nak dia boleh menguruskan masa. Okay, terima kasih kepada rakan-rakan. Okay. Ada lagi tak yang kita boleh tengok? Tidak, satu lagi ya. So kita baru 4.16. Okay. Tengok yang ni. Okay. Proses menjanjikan agak-agak. Tadi Cikgu Ismail tak ada kan? Cikgu Ismail ada? Dah ada dah ke? Ada tak? Cikgu Ismail ada masalah masuk grup. Okay, tuan. Oh, okey, okey, okey. Tak apa, tak apa. Masalah masuk grup ni, okey, tak apa. Okey. And then kita tengok lagi yang ini sudah. Okey. Yang ini dah kembali. Okey, ini pun sudah. Okey. Okey, ini. Okey. So, kita tengok ni. Kita ada tugasan pentaksiran prestasi. Okay, kriteria dia ialah keberkesanan pembentangan, okay, penguasaan pengetahuan, okay, ada terhad, boleh diterima, memuaskan, cemerlang. Siapa yang buat ni boleh tak explain sikit? Saya, doktor. Okay, silakan. Okay, berdasarkan video yang saya upload tadi tentang pemilihan pemain yang itulah, yang 11 orang pemain terbaik liga tu kan. Okay. Jadi pembentangan tu, sebabnya kita nak nilai dia cuma pembentangan dia, bukan yang tu kan. Jadi sekarang pembentangan ni kita tengok daripada segi penyampaian dia. Penyampaian pembentangan tu berkesan, lepas tu satu lagi kurang berkesan, dan berkesan tapi kurang petah dia, dan ke memuaskan, berkesan dan petah. Cuma cemerlang ni dia sangat berkesan, maksudnya dia apa, dia punya info-info dia tu banyaklah info tentang pemain-pemain yang dia pilih tu. Okey, bagus. Okey. Okey, kemudian untuk penguasaan pengetahuan ni, okey, berdasarkan pemain yang dipilih tu ada dia punya fakta-fakta dia. Kenapa dipilih? Okey, contohnya macam dalam video tu dia kata pasal walaupun dia main di sisi posisi pertahanan tapi dia ada banyak membuatkan gol. So macamnya dia penguasaan pengetahuan tu tinggi lah. Dia tahu player ni bagus dan sebagainya. Itu je. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Cikgu siapa tadi ya? Cikgu Ahmad Fatur Rahman. Okey, bagus. Okey, kawan-kawan semua ada apa-apa yang mungkin nak ditambah baik ke? Ataupun dah semua bagus dah ni? Dah, maksudnya dah perfect dah ni? Ada apa-apa nak tambah? Comment sikit. Ada tak? Senyap je kan. Kira dah keluar dah ni. Kita okey, tak apa. Cikgu Fatur Rahman ni, macam mana kita nak tahu sesuatu itu berkesan? Okey, pembentangan umur namun kurang berkesan. Yang berkesan ni maksudnya macam mana? Berkesan kan. So mungkin itu boleh di, bila ada lebih daripada seorang, kena bincang lah. Kena bincang apa yang dimasukkan dengan berkesan itu. Okay, supaya mungkin berkesan saya dengan Cikgu Fatur Rahman itu berbeza. Berkesan, memberikan kesan kepada kita sebagai penonton itu. Okay, boleh mengukuhkan hujah pemilihan pemain dengan fakta yang tepat contohnya. So, sedikit-sedikit tu berapa sedikitnya sedikit. Okay, fakta yang sederhana, fakta yang baik. Okay, fakta sedikit, okay, bila kita katakan ni sedikit, ini baik, so dia dah pada pandangan saya dia tak sama dah aspek yang kita bincangkan. Contohnya fakta yang sedikit, so apa kaitan dengan sedikit? Maknanya dari segi kuantiti kan, sedikit, banyak, macam tu.
Kan? Tapi yang ini kalau tengok fakta yang baik. So maknanya dia dah macam tak selari tu. Macam dah tak selari dengan apa yang kita bincangkan itu. Okay, so terima kasih kepada cikgu-cikgu semua kerana supporting ya. Okay, supporting sudi bersama dengan saya sehingga 4.21 ini. Saya rasa itu sajalah yang kita, yang saya sharekan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya berharap semoga apa yang saya sharekan itu tuan-tuan, kalau tak banyak pun, kalau ada sedikit, alhamdulillah lah, saya sangat bersyukur lah dapat memberikan bantu tuan-tuan dan puan-puan memantapkan lagi kemahiran dalam berkaitan dengan pembinaan item dan juga pentaksiran prestasi ni. Okay, so saya di kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih kepada penganjur KB Slim River, Cikgu Atika selaku pengerusi dan juga pengarah ya. Okay, terima kasih kerana jemput saya. Saya minta maaf ya, kekurangan-kekurangan yang pastinya banyak lah. Okay, sepanjang mengendalikan bengkel ini, saya mohon maaf lah atas kesilapan-kesilapan, gurau yang tidak bertempat, terasa dan sebagainya, saya mohon ampun dan maaf. Dan mana yang kurang tu saya mohon halalkan lah. Okay, so saya doakan semoga selamat maju jaya kepada cikgu-cikgu semua, dipermudahkan dalam segala urusan, dipelihara kesihatan ya, jaga kesihatan, moga Allah pelihara kita dalam keadaan COVID-19 ini. So dengan itu saya serahkan kembalilah kepada pengerusi ya, Cikgu Atika untuk penutup. Silakan.